Kejahatan komplotan pencuri sepeda motor diringkus Polsek Kalideres. 6 pelaku, salah satunya sopir angkot. Dari 6 ada 2 TSK ditembak kakinya RD 27 dan Sub 30. Hasil kejahatan dibeli narkoba. Dalam rilis tersebut hadir Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol Pius Kombing didampingi Kanit Reskrim AKP Syafri Wasdan. Motor ada handphone. Kejahatan komplotan pencuri sepeda motor diringkus Polsek Kalideres. Belasan. Belasannya berapa belasannya? Hasilnya untuk apa? Hah? Untuk apa hasilnya? Ini narkoba hasil acara ini, bagaimana kan hasilnya? Ini narkobanya di mana kamu? Udah sering kamu beli narkoba? TKP yang terjadi di Kalideres, ya, setelah di mapping, ya, bahwa kejadian ini lain daripada modus yang sebelumnya. Karena mereka menggunakan mobil omprengan, ya, yang dalam hal ini adalah kendaraan umum yang ditumpangi oleh masyarakat umum, ya. Mereka menggunakan mobil ini masuk perumahan. Manakala nanti di perumahan itu melihat ada motor yang kuncinya ketinggalan oleh ditinggal di motor oleh pemiliknya, itulah mereka ambil. Atau rumah yang kebetulan pintunya terbuka, maka mereka melihat situasi. Dilinap masuk, mengambil barang-barang yang ada dalam rumah itu, termasuk kunci motor kalau ada kunci di situ. Jadi para pelaku ini berjumlah 8 orang sesungguhnya, ya, karena masih ada yang TPO. Jadi dari hasil mapping itu ada beberapa TKP di situ, kebetulan ada terekam CCTV, bahwa ada pelaku yang menggunakan mobil. Dari situlah kita mulai melakukan penyelidikan berlanjut, dan pada hari Sabtu, ya, dari hasil penyelidikan itu menemukan mobil yang terekam CCTV sebelumnya. Maka oleh Satreskrim Polsek Kalideres diwalap pimpinan langsung Kanit dan panitnya melakukan penangkapan terhadap mobil itu. Nah, saat dilakukan penangkapan ada 2 pelaku yang coba melarikan diri. Maka oleh petugas daripada buruannya nanti lolos, melakukan tindakan tegas terbatas, ya, ditembak ke arah yang tidak bahayakan di kaki, dilumpuhkan, ya, dengan ke arah kaki, terjatuh dan langsung diamankan. Kelompok ini melakukan kejahatannya lintas provinsi, ya, bukan cuma di Kalideres saja, mereka sampai di Sepatan Mau, ya, dan itu sudah masuk Polres Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, dalam hal ini Provinsi Banten. Jadi mereka mutar karena menggunakan mobil ini. Jadi bukan cuma kendaraan bermotor aja yang diambil, apa aja yang ditemukan misalnya di rumah, HP dan sebagainya, termasuk, ya, ini yang ini menarik, ya, termasuk aki truk, ya, dan itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, ini karena mungkin yang punya aki itu tidak merasa bahwa kerugiannya tidak terlalu signifikan, tidak melaporkan ke sini. Nah, dari hasil setelah kita melakukan pengembangan, ternyata mereka itu melakukan pencurian aki, ya. Jadi selain motor juga aki. Saya rasa demikian rekan-rekan. Dari hasil pemeriksaan para pelaku, apa yang didapatkan? Ah, dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku ini melakukan aksinya hanya untuk beli narkoba. Nah, setelah dilakukan cek urin, bahwa positif menggunakan narkoba. Beli dan jual kali ini? Ya? Dalam penalaman. Jadi gini rekan-rekan, kebetulan kami dari Polsek Kalideres, kalau selama ini mungkin rekan-rekan tahu bahwa yang di kelurahan itu cuma ada yang dipabrikan timas. Nah, semenjak kebijakan saya, maka di kelurahan itu saya tempatkan, ya, jadi pembagian wilayah, ya, atau istilahnya kering di kita. Ada satu orang dari sersi narkoba, satu orang dari Reskrim, satu orang lagi dari Intel. Mereka ini berkolaborasi dengan Dimas, ya, untuk melakukan pemantauan wilayah. Makanya tidak heran kalau misalnya di Kalideres ini selalu tertangkap tangan pelaku jambret, karena mereka sudah petakan kalau dia melakukan di sini nanti tutup di mana, tinggal calling, saling telepon aja. Jadi dengan adanya 4 orang ini,
di kelurahan, harapan kami bisa mengakomodir semua laporan masyarakat. Ya, nanti yang narkoba, yang narkoba mengarah kas narkoba, dialah yang nanti melakukan penyelidikan ya, di wilayahnya. Jadi selama ini memang alhamdulillah ya, jadi kita sudah mempersempit ya, mempersempit gerak daripada para pelaku ini. Karena itu tadi ya, di wilayah, di kelurahan itu sudah ada 5 petugas ya, karena yang mengendalikan itu kasus sektor ya, jadi Bimas, kemudian narkoba, reskrim, sama intel dengan tugas masing-masiling. Apakah kelompok ini memiliki jaringan dan ya? Jaringan yang sama kelompok ini? Mereka ini satu kelompok aja ya, satu kelompok ya. Dalam hal ini jumlahnya kurang lebih 8 orang yang tertangkap, 5 masih 3 orang lagi DPO. Ada yang udah diperiksa urin dan belum? Sudah lakukan urin. Positif. Positif berapa orang? Positif narkoba, amfetamin, sabu ya. Berapa orang dan? Kalau ancaman hukuman dari mereka ini 7 tahun. Berapa orang dan yang kena? Di Tangerang sendiri salah satunya itu ya di Sepatan Mauk ya. Kemudian ada di tempat-tempat lain yang mereka nggak tahu di daerah mana ya. Yang pasti di mana ada truk yang berhenti, pasti itulah dia mengambil akhirnya. Dan mereka kan selalu mendapatkan hasil. Hasilnya ini dijual kemana dan pasti kan ada penadah. Sudah lah, ya kami sudah tangkap penadahnya, ya tangkap penadahnya dan masuk dalam kelompok ini. Ya, makanya kita ada 6 orang, 5 pelaku pencurian itu sendiri, 1 persekongkolan jahat atau penadah.